Atlet perlu melihat situasi terkini dunia yang dibelenggu pandemik COVID-19 dari sudut yang positif. Kesan itu dibuat Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Suri Megat di Syahriman Megat Zaharudin terhadap semua atlet para negara. Ini kerana atlet bukan sahaja diwajibkan menjalani latihan secara maya bagi mengekalkan prestasi, malah mereka disaran menggunakan teknologi sebagai sumber pendapatan baharu. Jelas beliau, atlet perlu pantas dan kreatif dalam menepani norma baharu ini bukan sahaja untuk menjalani latihan tetapi peluang untuk mereka menambah pendapatan. So mungkin dari segi saya cakap tadi, penambahan income, it will not have this insyaAllah. Dalam future tak akan ada masalah sebegini. Tidak ada isu-isu, oh dah saya kena jual kereta untuk bawa Grab. Tolonglah. Please stop all that. So, saya harap benda tu, the revolusi tu, dia effect semua benda. Pendapatan, masa depan, pencapaian, you know, level of sports in the country. Dan juga segi ekonomi, dia 360 punya. This is what we call a multiplier effect, a domino effect. Satu benda, semua dia berkait rapat. Tambah beliau, video yang dimuat naik akan menjadi rujukan semua dalam memperbaiki prestasi. Dalam masa sama, ianya amat berguna dalam sains sukan. Ia juga akan berupaya meningkatkan semua psikologi atlet yang kian merudum ketika ini akibat ketiadaan sebarang penganjuran kejohanan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Sri Hartamas, Kuala Lumpur.